Indomie, yay. Indomie 8. Dulu berapa ya Indomie? 5 kayaknya. Iya, dulu 10 guys, sekarang 70. Enggak sih, pas aku sebelum pulang kayaknya 18 gitu lah guys. Iya, ini apa, sosis besar gitu. Am I wrong? Not. Remember? 20th best and I'm laughing, remember? Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Yeah, Abdullah nge-vlog lagi guys. Apa? Abdullah nge-vlog lagi. Abdullah. Oh iya iya. Buat video lagi. Iya. How are you? How about you? Kita hari ini mau ngisi kulkas yang kosong sedikit aja. Jadi guys, pulang-pulang kulkas itu kosong banget. Gak diisi sama sekali, lihat. Cuma saus tomat doang. Lihat. Kosong, kosong. Ini juga kosong. Kosong banget. Nih, sebelah sini telur pun gak ada. Saus-sausan. Ini yang dari Indo kemarin nih, cuma ikan asin aja. Terus tadi malam ini Ani ke pasar dan belikan ini sedikit. Ada bawang bombay, tomat, timun, wortel, terong, kentang sama dedaunan. Ya gitu, jadi di sini udah mulai kosong nih perbumbu-bumbuan. Jadi bakalan ngisi kulkas sedikit aja karena abang bakalan kerja juga guys setelah ini. Jadi harus cepat-cepat. Tapi aku penasaran gimana harga-harga barang di Turki karena udah ditinggal sekitar 3,5 bulan. I wonder how price in Turkey because 3.5 months I'm not here. More murah? Hah? Money, uang bacot di sini. Kayaknya apa lah guys, udah nambah. Kuat. Double atau double apa? Ya? Triple. Bukan triple. Iya. Ya Allah, penasaran aku berapa harga-harganya guys. Iya, Papua ini gini. You know Papua? Saya nak Papua now, Turki. Or Venezuela. Venezuela, money bacot, uang bacot di sini. Inflasi banget ya. Yeah. Let's go. Which place first? BIM? BIM as always. BIM tempat favorit. Iya, yeah, BIM our favorite kan? Iya guys, karena BIM lebih ngerti di mana gitu tempat-tempatnya tuh, jadi enak. Terus mungkin harganya kayaknya lebih murah deh guys. Tadi aku udah list ya apa dia mau beli, karena waktunya nggak banyak, abang juga bakalan kerja, jadi kita beli yang untuk 3 hari atau semingguan ini kali ya. Sananya guys, jalannya bagus guys, mulus banget dibanding yang waktu itu. Nih ini BIM guys, dekat banget dari rumah kan. Oke, sampai. Iya. Sekarang suasana di Turki panas summer. Masih dingin juga karena banyak angin. Yeah, enak today, right? Yesterday we were hot. Panas banget semalam. After rainy, enak ya. And smell very good, ya? Kan? Ekmek. How much before you move Indonesia? Ekmek? Oh iya. Sebelum aku ke Indo, 7. 7. Sekarang 10. Tinti Indo. 5,000. Ekmek? Iya, for you. How much? Berapa ya? 2 aja dulu. Terus ini kayaknya untuk beza suka ini guys. 22 sebelum pindah ke sini kayaknya 14 deh. Tepung guys, sekarang 79,5. Aku lupa deh waktu itu berapa ya? Mungkin 50-an guys. 160. Ah ini.
10 kilogram. Mm-hmm. 5 kilogram. Yes, 80. Kita ada ini coklat, selai coklat. Maybe coklat. I like selai. I don't want selai. Selai apa? Yeah, so tegar coklat krim. Berapa ya? Kayaknya setengahnya deh guys, 70-an. 110, 150. Ya, buat apa? Taste good. Permen guys. Ini untuk apa? Untuk makan. Gel party. Untuk normal makan. No, for Bayram. Untuk Bayram. Untuk I'm not sure Bayram time I will shopping in room. Yes, I just wanna buy one. Okay. So next untuk Beza. Beza suka apa ya? Palingan cubuk crackers. Mau juga itu? Boleh. Next time with bottle, right? Mm-mm. Oh, ini guys, black pepper, red sweet pepper, masakan Turki. Kimyon, can you take this? Kimyon, harganya? Harganya? Oh, 9. Hah? 27 kimyon. Beli saus sama mayonnaise guys. 4 kilogram cheaper lah sih, different. Mm-hmm. Very different. 82? Oh gitu. Saja-saja lah. Oh, Indomie, yay. Indomie 8. Dulu berapa ya Indomie? 5 kayaknya. Ada yang mau beli apa tuh namanya? Ikan packingan kaleng gitu guys. Minuman? Iya, yeah, ini kan panas. Drink. Mas, buy 1 liter or mas? 1 liter, yeah? I think. Huh? 1 liter. How much? 3. Banyak kali. Guys, coklat yang dulunya berapa nih ya? Pasti mamas di sini. Lalu yang 1 TL. Tapi enggak 1 TL juga pas aku pulang. Kayaknya 3 gitu lah guys. 3 TL ini sekarang 9.5. Beza suka banget ini. 60, Masya Allah. No, 1.5 liter. Oh, ice cream. First time 14. 15. I can eat from my neighbor 5 TL. 60, iya, no, nesa. 15, no. No, my lang, apa-apa. Kishne limon chile. Antek pasta apa vanilla. My favorite mana ya? Iya. Dulu 10 guys, sekarang 70. Enggak sih. Pas aku sebelum pulang kayaknya 18 gitu lah guys. Iya, ini apa? Sosis besar gitu. Am I wrong? Not. Thank you best. I am loving, remember? Beli ayam guys. 100, kayaknya masih normal deh kalau ayam. Mau beli pasta tomat, masih sama sih kalau pasta tomatnya ya. Nih, 35. Really? Ya Allah, mau beli kursi ya, diambil semua. Other beam, so? No need, so takdir will not play. Telur guys, dulu 50 sekarang 71. Di sini ada Indomie guys, 5 paket tuh harganya sekitar 27.000. Abang cari apa lagi, enggak tahu. Jadi ini guys yang kita beli segini, enggak tahu totalnya berapa, nanti kita total ya. Okay, let's go. Ya, semuanya dan totalnya berapa tadi? 1200, 600.000 gitu. Oh iya. 1475. 700.000. Mantap. Mantap. Enggak jauh. Ah. Enjoy. Udah. Enjoy. Mau beli semangka guys, 1 kilo 4.000.
kalau dulu per buah gitu ya, sekarang per kilo gitu loh jualnya. Abang beli kursi guys. Example apa? If look like size little but heavy. After take your hand heavy, so this means apa? This means good. Kalau dia ukurannya kecil tapi berat, itu yang bagus katanya guys. Example this little but apa? Not very heavy too, but good still, normal. Itu kecil tapi nggak terlalu berat, kayaknya lumayan bagus katanya. Ini itu normal web, not very good. Boleh. Ini akhirnya. Makasih. Sama-sama. Mau beli cornflakes guys, mau buat apa? Kue untuk lebaran. Yang pakai coklat itu loh. Kita udah sampai apartemen guys, dan inilah belanjaan kita. Abdullah lagi ngangkat-ngangkat dari mobil karena tangan aku masih capek banget pulang dari Indonesia, jadi nggak kuat ngangkat-ngangkat yang berat gini guys. Mana abang sini. Iya, can you get it, gentlemen? Oke. Ini telur. Udah ya? Iya, udah finish. Ini semuanya. Yes, you will come back to house now. Oke, dadah guys. Makasih udah nonton. Iya, makasih udah nonton.